guys, sekarang 2019 balik lagi dengan gue Zafran. Nah sekarang gue lagi ada di salah satu tempat baru di Banten. Tapi ini tempatnya keren sih. Kayak semenjak tol-tol selesai sama Pak Jokowi, road trip itu semakin enak. Dan lo harus lihat ini tempat ada di sebelah Pelabuhan Ratu. Letuh. Bu, kenapa merah-merah gini, Bu? Kan kelapa hijau, kan? Mau dong, Bu. Satu. Ini lagi ramai atau lagi sepi, Bu, di sini? Lagi sepi banget ya. Tapi biasanya ramai banget. Bisa pada liburan juga kali. Apa tahun baru kemarin? Tahun baru kemarin ramai. Dek, kita di mana, Dek? Lombok. Ini namanya Bukit apa, Dek? Dharma. Dharma. So, milenial sama. Ini tempat baru sih ya. Tempat baru sih. Kayak di daerah belok kirinya Pelabuhan Ratu. Namanya tuh Pelabuhan Ratu Puncak Dharma. Oh iya, nama Puncak Dharma. Itu dia tuh yang geosite yang berada di dataran tinggi, jampang di tepian Samudra Hindia, letak desa. Dibaca dong. Ya ini orang-orang suruh baca aja. Nih. Oh, kita di situ. Oh, masih banyak nih spotnya. Kita C7 tadi belum. C7. Shoot, mantul gitu. Ini masih apa? Masih dikasih apa, kita masuknya seadanya gitu deh, belum ada masih orang-orang sekitar. Makasih ya. Oh, jadi ini lambang Jawa Barat, ternyata ada pedangnya di tengah. Lu yang bener deh. Langsung ke Ciletuhnya. Dia dari tadi gak dikunci ternyata sih. Gak kunci. Wah, pol sih. Kangkung, ayam. Oh iya. Ayam nih. Udah ngantuk. Wah, cumi parah. Ayo makan lah. Makan ini apa? Lihat dong. Hah? Sup makanan. Sup. Sup bening. Dia lagi enggak bisa bakar-bakaran, takut ada kolesterol. Oh, kecapin. Iya. Sup bening kata orang kan. Makan bakar keman-keman. Ambil. Wah, parah sih. Mampus, udah 3 2019 first road trip gitu banget ya. Road trip, amin 2. Wah, parah sih. Oke, kita akan coba nih ikan bakar dan cumi. Kita bertiga dia crossing pantai, ke 18 sampai ke... Yoi. Ini, kita openingnya. Mampus sih banget. Ya. Mobil kita sudah kotor ini. Selamat datang di Kenapa deh? Kenapa sih, Dek? Ya udah, di tempat yang cewek aja. Oke, kita jadi udah melewati jalur-jalur yang sangat ekstrim. Ada satu mobil di sini dan nggak ada yang lain lagi. Soalnya di sini kayaknya tempatnya baru, memang kayak tempat baru untuk wisata dan orang-orang belum kebanyak tahu. Soalnya kayak baru 2 tahun geopark ini kayak dibangun oleh UNESCO. Jadi kayak kita mau tahu sih lebih dulu daripada kalian yang liburannya di situ-situ aja. Keren.
bulan ombak. Ya. Oh, pantes. Oke. Okay. Oke. Okay. Nanti okay. Di depan ada aja. Oke. Okay. Masih kan. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay, kita ya. Tapi batunya bagus sih, cuman ya agak musim hujan ya mungkin. Ini terlihat kecil dari sini sebab kayak kita mau kesana kan sih? Kayaknya orang-orang suka ada yang foto di batu-batu situ sih. Oh, oke, kalau ada jalan. Ayo Rat, kita kesana Rat. Ya boleh. Ya jalannya habis. Dan sebenarnya masih ada jalan tapi dilarang. Tapi orang-orang banyak yang kesana sih, Dek. Kaget ya. Jalannya sih agak tepi sawah nih. Sawah terjurang, gak ada pilihan lain. Biasanya kan tepi sawah ke kanan kiri. Iya, asik. Raka Motret is back. Hahaha.